Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Syura la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul sekali lagi untuk kita sambung perkongsian kita daripada buku Amalan Muslim Sehari Semalam yang ditulis oleh Syekh Tariq bin Saleh yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Dr. Syahril B. Jasaf. Dan kita pada sesi yang lalu telah masuk bab yang ke-13, itulah Amalan Pada Waktu Isyak, di mana telah saya tegaskan bahawa setelah masuk waktu Isyak, satu-satunya amalan yang digalakkan kepada kita ialah sembahyang qabliyah Isyak, 2 rakaat sekurang-kurangnya. Ya, sama ada kita ingin melakukan solat Isyak secara berjemaah ataupun bersendirian. Of course lah, kalau kita datang ke surau atau masjid, kita sembahyang lah kan, ada masa kan. Dan kalau tak datang ke masjid atau surau, nak sembahyang Isyak di rumah, ya, ataupun kita ada hal, kita balik lambat atau seumpamanya, jadi kita nak sembahyang fardu isyak, boleh saja tuan-tuan sembahyang qabliyah isyak. Kerana qabliyah dan begitu juga ba'diyah ni tak semestinya kita sembahyang berjemaah. Kita sembahyang seorang pun boleh juga. Ya. Cuma mungkin kita jarang melakukannya. Kita banyak sembahyang qabliyah ba'diyah ni bila kita nak sembahyang fardu berjemaah. Especially di masjid atau surau. Betul tak? Kalau seorang ni jarang lah, saya sendiri pun biasa semayang fardu tu je lah kan. Ya. Nak kalau kita memang banyak semayang bersendirian, lagi kita banyak miss. Ya. Tapi kalau kita banyak semayang berjemaah di masjid atau di surau, antara peluangnya kita sempatlah nak semayang qabliyah atau ba'diyah itu. Ya. Di atas umum hadis yang saya telah baca dalam siri-siri yang lalu, bila merujuk kepada semayang qabliyah, itulah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Muwaffal dalam Sahih Bukhari, di mana kata beliau, baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun. Maksudnya kata Rasulullah SAW, di antara dua azan itu ada solat, di antara dua azan itu ada solat. Apa di antara dua azan? Mana ada dua azan ustaz? Azan sekali saja. Satu azan je kan? Zuhur satu azan. Asar satu azan. Maghrib satu azan. Isyak satu azan. Subuh satu azan. Ya. Jumaat lah 2 kali Jumaat kan. Ya. Dia sebenarnya 2 kali ni dua. Satu subuh. Ada buat? Esok buatlah. Masuk paper nanti kan? Tapi boleh buat. Siapa duduk boleh sini? Katanya buatlah, saya tak tahulah. Ada syekh tu kan. Dia duduk boleh kan. Ha? Tak tahulah aku ada masjid-masjid tertentu. Tapi setahu saya dia buat. Ha? Azan pertama, nak kejut orang tidur. Azan kedua, baru azan masuk waktu. Ha? Satu per tiga akhir malam boleh azam. Ya. Kumpak pagi. Ya. Bangkit je, boleh azam. Ya. Ataupun dekat-dekat nak subuh lah. Ya. Qubail as-subuh. Ha, dekat-dekat nak subuh tu. Boleh aja. Ha, bukan dekat sangat lah. Maybe half an hour. Ya. 40 minit. Even 20 minit pun okey juga. Mana
kira dekat-dekat nak subuh, supaya orang jaga, orang bangun, orang boleh prepare. Ya, kalau kita jaga dah azan subuh, yalah, kalau kita dah rutin bangun azan subuh tu, kalau kita dah rutin bangun subuh, mungkin okey lah kan, mungkin dekat nak azan kita jaga. Tapi kalau kita punya jadual lurus saja, lepas isyak je tidur, lepas isyak je tidur, mungkin pukul 11, pukul 10, mungkin pukul 10, 11 kita dah tidur. Tapi mungkin begitu pada sebahagian masa, tapi sebahagiannya tak juga kan. Ada kerja sibuk panjang kan. Ada juga time kita tidur lewat tu. Jadi kita tidur pun tak konsisten, bangun tak konsisten jugalah. Biasanya bangun azan lah kalau tidur lewat ni, bangun azan lah, bangun lah kan. Terutama kalau duduk dekat-dekat dengan masjid surau kan. Betul tak? Rumah saya dengan surau tak dekat sangat lah. Saya ingat lebih kurang 500 meter kot. 600 meter macam tu. Tapi less than 1 kilometer lah. Tapi sebab speaker surau Jumaat tu memang kuat lah. Surau Islah lah. Mazin pula jenis semangat. Memang kuat lah kan. Boleh kata dengar lah rumah saya tu dengar kan. Jadi bila dah azan baru kita bangkit. Kalau jenis surau tu lambat semayang subuh, okey juga. Surau Jumaat saya Islah tu tuan jenis lambat semayang. Pasal hok bila veteran, imam veteran, kami panggil surau tu surau orang tua. Pasal orang tua belaka. Saya ke saya yang paling muda lah tu kot. Jadi biasa lambat lah ya, lepas azan tu tuan-tuan dia makan masa sikit. Dekat dengan surau tu surau lain, ikhwan namanya, Jumaat juga. Surau sana dah salam, kadang-kadang sini baru nak semayang. Lepas tu kalau saya cepat, saya pergi ikhwan. Kalau saya lambat, saya pergi Islah. Pasal dia lambat kan. Azan tuan-tuan, dia lagi kita mandi, pakai baju 20 minit sampai surau. Eh, tak akan lagi. Ya. Subuh saya lalu, dia berhormat. Pergi ikhwan. Assalamualaikum dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah kata dah tak ada ni, tak ada ni. Dia pun dah bagi salam dah. Pusing balik ke surau ni. Masuk balik rakam pertama. Bagus juga ada surau yang cepat, ada surau yang lambat. Ada, ada kelebihannya. Ya. Tapi baru-baru ni mesyuarat kena komplain. Ada yang komplain kata lambat sangat, minta percepat sikit. Jadi dia percepat dah sekejap. Habis ni balik lambat balik. Tapi saya okey je. Tak ada lambat sangat. Ya. Saya ingat dah 20 minit lah. Lebih kurang. Kadang lebih sedikit macam tu lah ya. Kalau asal lagi lambat, tak apalah kan. Orang veteran-veteran, dah semua nak komplain susah juga kan. Ya. Lagi satu, antara azan dan iqamah ni bukan ada satu standard masa pun. Saya dah baca hadis tu kan, bila ada member tanya tu apa jarak antara azan dan iqamah tu, saya dah bagi tahu. Mana ada jarak in specific. Yang Nabi bagi benchmark ialah ke lapangan. Dan saya dah baca hadis bila bin Abi Rabah yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud itu. Nabi kata azan dan iqamah ni bagi ada ke lapangan. Orang yang makan sempat habis makanannya, orang yang berak sempat habis qada hajatnya. Itu je. Tengoklah macam mana. Ya tak? Ya. Baik. Jadi kalau dah azan baru kita bangkit, kadang tak sempat. Sempatlah, tapi nak semayang qabliyah subuh tu tak dan. Kita akan sampai, kita tu masuk sah. Ada dah rakaat pertama, kadang dah rakaat kedua, macam tu lah ya. Tapi kalau azan lebih awal, kita jaga lebih awal. Ya. Mudah-mudahan lah. Allah, ustaz kita sekarang handphone boleh set. Ya tak? Boleh aja bangkit. Yalah, itu kita punya inisiatif. Tapi inisiatif yang diberikan oleh syarak ialah azan. Okeylah, ada azan yang pertama untuk kejut kita. Di samping kita set telefon dan seumpamanya. Boleh aja. Tapi ada dalam syarak ialah azan pertama. Ya. Tapi tak buat. Ya. Tu ngaji ustaz, tu pasang ngaji sebelum subuh. Ya. Ngaji tak ada. Yang ada dalam syarak, especially dalam buku fiqh,
based on hadis-hadis Nabi SAW ialah azan. Ya. Ngaji tak ada. Walaupun adalah ulama bahas, ada sebahagian kata boleh, ada sebahagian kata tak boleh. Ya. Ha, tapi azan memang ada. Dan sepakat para ulama itu yang disunahkan. Ya. Hmm. Baik. Soalnya kita yang ada dalam syarak kita tak buat. Kita buat cara kita sendiri, ya. Ha, itu masalah. Jadi kita misslah di situ. Itu saja, ya. Baik. Ha, jadi bila kita azan pertama bangkit. Ha, azan kedua masuk waktu. Jadi adalah masa. Mungkin kalau kita azan lebih awal di samping kita bangkit, kita boleh sembahyang sunat apa-apa. And then bila azan masuk waktu baru kita datang ke masjid dan surau. Dan kita sembahyanglah apa-apa sembahyang termasuk qabliyah subuh, ya. Ha, satu lagi azan dua kali Jumaat lah, ya, Jumaat. Baik. Ha, jadi azan sekali saja, tapi kenapa Nabi sebut dua kali? Baina kulli adzaini salatun. Pasal apa Nabi sebut dua kali? Dua azan tu merujuk kepada azan dan iqamah. Sebab itu sebahagian daripada hukum iqamah dikiaskan di atas azan. Bila muazzin iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada bila sini? Mana bila tadi? Syah bila? Okey. Bila-bila kita iqamah? Tuan-tuan jawab tak? Bila-bila kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, tuan-tuan diam aja. Kau jawab. Ha, kenapa tuan-tuan jawab? Ha. Tak tahu ustaz, saya main jawab aje. Ya. Boleh pahala. Kalau kita buat benda tu, kita tak tahu alasan pun boleh. Ya. Tapi lebih baik kita tahu apa yang kita buat, itu lebih baik. Tiap-tiap malam kuliah kat sini boleh tanya je ustaz kan. Ya. Pasal apa kita jawab? Kerana dikiaskan atas azan. Azan kita jawab, iqamah pun kita jawab. Walaupun in specific tak ada nas. Mana ada hadis jawab azan? Tak ada. Tak tahulah kok kalau orang tu kata ada. Ya. Tapi setahu saya tidak ada. Hadis jawab azan ada, banyak. Hadis Jabir, hadis Sa'd bin Abi Waqqas, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Kita hafal semua masa kita belajar. Ya. Di mana Nabi kata iza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muazzin. Jika kamu dengar azan, kamu sebut macam muazzin sebut. Iza sami'tumul muazzin faqulu mithla ma yaqul. Bila kamu dengar muazzin, kamu cakap macam dia cakap atau hadis-hadis seumpama itu. No doubt, tak ada khilaf. Azan memang ada jawapan kerana Nabi ajar one by one. Asal Bukhari dan Muslim daripada sahabat-sahabat itulah, dan bila kita belajar memang ada lah kan, ya. Tapi iqamah mana ada? Tak ada. Tapi dikiaskan di atas azan. Pasal apa dia guna kias? Pasal Nabi kata di antara dua azan Nabi menamakan iqamah sebagai azan. Jadi bolehlah sebagian hukum azan dipakai ke atas iqamah dalam hal-hal yang tidak ada nas. Pasal azan dan iqamah ni walaupun dia tidak sama, tapi dia serupa. Ha, serupa tapi tidak sama. Sama lah dengan tuan-tuan mandi wajib kan. Tuan-tuan mandi wajib baca bismillah tak? Baca? Ke tak mandi wajib? Belum kahwin lagi kan? Ah, sudah ustaz. Jangan banyak tanya lah malam ni. Anak perut lapar ni, tu jadi nak tanya aja tu. Ustaz ni asal mengajar je lapar. Eh, ustaz pun kaki makan juga tuan-tuan. Ya? Tapi untung juga dia cakap makan-makan kan. Dulu suara ni lepas kuliah tak ada orang ajak makan. Tapi dah banyak kali dah siapa ajak makan. Malam ni tak tahu siapa nak ajak makan pula ni. Ya. Ha, baca bismillah tak mandi wajib? Baca je. Belajar malu apa? Bacalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu gosok gigi. Lepas tu basuh tangan. Lepas tu basuh kemaluan. Lepas tu berwuduk balik daripada awal. Basuh tangan, koma, basuh hidung.
Lepas tu tuan ayat atas kepala, tonyok-tonyok kepala kita tu. Kemudian tuang pula air ke seluruhan badan bermula kanan kiri. Perfect. Mandi wajib perfect lah dan dapat sunnah-sunnah mandi tu. Ya. Bismillah dengan siwak gosok gigi tu mandi wajib tak ada nas. Tapi kenapa majoriti para fuqaha menggalakkan? Kalau kita lihat dalam list sunat-sunat mandi wajib ada bismillah dengan siwak. Padahal nas tak ada. Ya. Kias di atas wuduk. Pasal wuduk dan mandi wajib dia sama tapi tidak serupa. Sebahagian hukum ni diambil daripada wuduk kerana dia tidak ada nas. Jadi dikiaskan di atas itu. Itu peri pentingnya kias-kias ni. Tapi jangan duk kias ikut dam pula pandai-pandai kan. Ya. Ini ulama lah dia kias. Ada alasannya, ada ilahnya ya. Jadi boleh saja tuan-tuan jawab azan. Sorry. Jadi boleh saja tuan-tuan jawab iqamah. Ya. Muazzin kata Allahu akbar Allahu akbar, tuan-tuan kata Allahu akbar Allahu akbar. Amal lalu ni lepas ni kau orang tak pernah buat tu lah. Ataupun dia buat tapi mungkin tak apa tepat. Ya. Muazzin kata surah la ilaha illallah, kita kata surah la ilaha illallah. Muazzin kata surah nama Muhammad Rasulullah, kita pun kata surah nama Muhammad Rasulullah. Sekali je lah macam muazzin tu lah. Ya. Oh, saya nak baca dua kali ustaz. Pahala lebih sikit kot. Ataupun nak baca tiga kali. Dan muazzin tu selalu sangat. Nak ambil satu lafaz pada satu lafaz tu makan masa kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surah la ilaha illallah. Jadi ada kelapangan. Macam kita boleh baca lebih lah. Tak payah. Sekali aja. Baca lebih tak tahu lah boleh ke tidak. Tapi hak sunnah Nabi ajar, kalau dalam azan, sekali saja. Ya. Tak ada buat belik-belik lah. Ya. Muazzin kata hayya ala salah, kita kata hayya ala salah. Muazzin kata hayya ala falah, kita kata hayya ala falah. Muazzin kata qad qamatis salah, qad qamatis salah, kita kata qad qamatis salah, qad qamatis salah. Boleh juga kita kata aqamaha wa adamaha, tapi hadis itu tidak sahih. Sebaik-baiknya kita kata qad qamatis salah, qad qamatis salah, exactly the same macam apa yang dibaca oleh muazzin. Dapat pahala tuan, bukan baca saja tu. Ya tak? Ni lah nama dia ibadah. Ibadah ni nak tunggu buah berat-berat. Ya. Cik-cik gini lah kita buat. Tapi consistently, continuously, every day, every time, dapatlah pahala sikit demi sedikit, sikit demi sedikit. Ya. Nak tunggu semain sunat, 1,000 rakaat sehari. Boleh? Ada orang semain 1,000 rakaat sehari. 1,000 rakaat sehari, 1 rakaat 5-6 saat je lah. Macam mana dia semayang kita pun tak tahu. Adalah cerita-cerita tu kan. Tapi tak sahih. Mana ada orang semayang 1,000 rakaat sehari. Ya. Baca Quran boleh? Khatam 1 kali 1 hari boleh? Oh banyak sangat tu ustaz. Sujud sehari lah. Boleh baca sujud sehari. Ya. Kalau baca seluruh-seluruh 40 minit. Lagi seluruh sejam. Macam mana baca satu juzuk 20 hingga 20 minit je. Tu pun tak baca hari-hari juga, miss juga. Hari-hari memang anak baca Quran. Kalau siang anak tak dan baca, kalau yang anak hafal every time. Jalan, bawa kereta, ada kelapangan mulut dia baca Quran saja. Ataupun zikrullah. Ya. Tapi kalau anak betul-betul baca Quran, buka mushaf before tidur, anak mesti baca punya. Anak baca dulu sambung bacaan harian anak. Kemudian anak akan baca surah Al-Mulk and then anak baca surah Al-Waqi'ah. Gitulah. Kadang-kadang anak baca surah As-Sajdah. Tapi baca mesti baca. Kalau ikut tengok mushaf lah ya. Tapi awak baca hafalan ni selalu. Ya. Boleh baca Quran banyak-banyak? Boleh. Zikir boleh? 10,000 kali sehari boleh? Jadi tak usah duduk pandang usah-usah tu lah. Kita buat sahaja amalan yang sedikit-sedikit begini. Dan kadang-kadang kita santai saja. Ya, muazzin baca iqamahnya, kita follow one by one. Ya. Muazzin kata Allahu akbar Allahu akbar, kita pun kata Allahu akbar Allahu akbar. Muazzin kata la ilaha illallah, kita pun kata la ilaha illallah. Saya nak baca Muhammadur Rasulullah ustaz. Pasal biasa kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. No ni, tak perlu. Dan tak sunnah pun. Sebab hak Nabi suruh baca macam muazzin baca.
Jadi tak payah nak tambah-tambah lah. Saya pun tak jumpa lagi dalam buku fiqh yang kata boleh tambah Muhammadur Rasulullah. Ha? Tak tahulah boleh tak boleh, itu tak tahu. Tapi asasnya begitu. Yang diajar dalam syarak ialah baca macam muazzin baca. Itu prinsipnya. Ya. Dan kita nak ambil nanas yang am, nak pergi tampal dekat iqamah ni tak boleh lah. Eh, ada hadis la ilallah Muhammadur Rasulullah tu tempat lain. Ini iqamah. Jangan duk ambil nanah tempat lain di tampas itu. Ya. Betul-betul nas pasal iqamah lah. Ataupun related to iqamah azan. Tengok azan macam mana. Ya. Kemudian after tuan-tuan jawab, tuan-tuan baca doa tak? Allahumma rabbaha zita'ati ta'amati wa salatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah ba'as maqamah mahmudanil lazi wa'atta. Baca. Kalau tak baca, starting from now on, baca. Walaupun juga sama, tidak ada nas in specific, tapi dikaskan di atas azan. Azan kita baca doa, iqamah pun kita baca doa. Ya. Kedua-duanya, baik jawab iqamah, baik doa iqamah, seumpama azan, kerana dikaskan di atas, adalah sunnah di sisi sebahagian para ulama, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Saya tak pastilah majoriti atau tidak, walaupun ada segelintir ulama tidak menggalakkannya kerana kata tidak ada nas, ada khilaf dari situ. Ha, tapi kita ambil pendapat sebagai ulama dan of course lah yang diamalkan, yang ada, yang standard dalam mazhab Syafi'i untuk kita amalkan. Mudah-mudahan berpahala. InsyaAllah berpahala, ya. Jadi balik pada hadis awal tadi, Nabi kata di antara dua azan, yakni azan dan iqamah, ada solat. Jadi mana sembahyang yang ada azan dan iqamah? Main fardu itulah. Zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Ada azan, ada iqamah. Ada azan, ada iqamah. Ada azan, ada iqamah. Maka Nabi kata ada solat di situ. Merujuk kepada solat qabliyah. Ya. Dan menurut hadis yang diriwayatkan daripada Bilal bin Abi Rabah dan saya Bukhari yang saya pernah baca juga, di mana Nabi dengar tapak kaki Bilal dalam syurga, bila Nabi tanya, Bilal kata ma azantu illa salaitu ra'atain. Bilal kata aku tidak azan melainkan aku solat dua rakaat. Every time Bilal azan dia akan solat. Every time Bilal bila dia azan dia akan solat. Ya, dan dengan sebab amalan itu, satu lagi sebab dia wuduk bila berhadas dan dia solat sunat wuduk itulah. Tapi azan pun sama juga pasal ada dua teks di situ, ya. Dia masuk syurga. Ya. Dia duduk dunia, tapi bila Nabi pergi ke syurga, eh dia dah ada kat situ. Nabi tak tengok tapi Nabi dengar tapak kaki dia. Eh pelik ni, pelik ni. Tak masuk akal ni. Ya. Kejap duduk dunia, kejap duduk syurga. Masuk akal? Ya. Apa tak masuk akalnya pasal Nabi sebut? Kalau saya sebut mungkin tak masuk akal. Mana boleh orang tu berada pada dua tempat dalam satu masa? Impossible. Tapi bila ada nas, possible. Kalau awak beriman lah. Kecuali kalau awak tak beriman, dia impossible lah. Ya? Dan mudah-mudahan jika kita juga melakukan seumpama yang dilakukan oleh Bilal. Dan itu tujuan diriwayatkan daripada Nabi dan Nabi ajar begitu. Supaya kita mendapat kelebihan yang sama macam yang didapati oleh beliau. InsyaAllah. Ha? Jadi kita sembahyang. Walaupun sebahagian qabliyah tidak muakkad. Qabliyah isyak muakkad apa? Saya dah beritahu dulu kan, tidak muakkad. Qabliyah muakkad ni zuhur saja. Sama ada dua atau empat rakaat. Ada ulama kata qabliyah zuhur dua rakaat saja yang muakkad. Ada ulama kata keempat-empat qabliyah zuhur adalah muakkad. Ada khilaf di situ. Dan kedua-duanya adalah sahih. Kerana dua tu ada riwayat, satu daripada Umar Al-Khattab. Sorry, satu daripada Ibnu Umar, satu daripada Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ummu Habibah, dan kedua-duanya ada sahih. Ada dalam sahih Bukhari atau Muslim. Sebab itu dalam hal ini dia ada dua standard. Satu standard qabliyah yang muakkad zuhur empat, satu standard lagi dua. Mazhab Syafi'i dua-dua tu standard. Cuma yang paling standard saya tak ingat yang mana.
boleh saja. Adapun qabliyah-qabliyah yang lain, dia tidak muakkad. Qabliyah maghrib tak muakkad, qabliyah asar tak muakkad, qabliyah isyak tak muakkad juga. Kalau muakkad zuhur, satu lagi subuh. Ya. Kalau lain tak muakkad. Of course lah qabliyah isyak tidak muakkad. Walau bagaimanapun, ia tetap digalakkan oleh majoriti para ulama. Ia tetap sunnah. Cuma ia bukan sunnah muakkadah. Ia sunnah tapi dia bukan sunnah yang ditekankan. Dia sunnah yang tidak ditekankan. Sunnah ghair muakkadah tapi masih sunnah. Ya. Sebab itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah, antara ulama besar kita lah ya, dalam bukunya Al-Majmu', yustahabbu ayusalli rak'ataini qabla al-isya'i fasa'idan lima thabata fi hadis Abdullah bin Al-Mughaffal fi Sahih Al-Bukhari. Kata beliau, dan digalakkan, nampak? Dan digalakkan, yang ini disunahkan. Kita semayang dua rakaat sebelum isyak. Fasa'idan atau lebih. Dua rakaat atau lebih. Dan digalakkan, kita semayang sebelum isyak, dua rakaat fasa'idan atau lebih. Ya. Kerana qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isyak, dia tak ada had. Berbeza dengan qabliyah zuhur, maksimum dia 4 rakaat saja. Ya. Sebagai kata 2 saja yang muakkad, sebagai kata keempat-empat muakkad. Tapi qabliyah tidak muakkad ni, asar, maghrib, isyak, dia tidak ada bilangan tertentu. Sekurang-kurang 2 rakaat, tapi kita boleh buat lebih. Ya, ha, banyak kita tahu qabliyah ni 2 atau 4 saja. Tapi sebenarnya tidak. Ya, untuk qabliyah yang tidak muakkad ni, asar, maghrib, isyak boleh lebih. Dan ini disebut oleh An-Nawawi sendiri dalam Al-Majmu'. Fasa'idan lebih pun tak apa. Ya. Dan ditegahkan juga oleh ulama-ulama yang lain. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa pun sama. Tidak ada bilangan tertentu. Dan ramai lagi lah yang sekiranya menyebut perkara yang serupa, ya. Tak ada bilangan tu, boleh saja tukar semayang lebih, ya. Jadi semayanglah qabliyah berkenaan, ya. Dan setelah kita semayang qabliyah isyak, kita pun semayanglah isyak berjemaah. Sebab kita duduk masjid kan, ya. Kalau kita di rumah, usahakan berjemaah kalau boleh, ya. Kerana kelebihannya amat besar sekali. Antaranya yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Uthman bin Affan, it's a very very famous hadis. Kalau kita belajar bab fadilat semayang fardu berjemaah ni, ni antara hadis yang top. Sampai tak ada khilaf dalam bab ni. Very clear. Di mana Nabi kata man sallal isya jama'atan. Sungguh riwayat man syahidal isya jama'atan. Faka'annama qama nisfal lay. Ya. Siapa-siapa yang sembahyang isyak berjemaah, setengah riwayat, siapa-siapa yang mendatangi isyak, yang ni pergi masjid, pergi surau, ya, maka ditulis baginya, ataupun maka dia mendapat pahala seumpama dia qiyamul lail separuh malam. Siapa yang pernah qiyamul lail separuh malam? Kalau tu tuan tanya ustaz, ustaz pun malu nak angkat tangan. Half of night kan tuan? Nisful lail. Bukan 10 minit tau. Bukan setengah jam tau. Even bukan 1 atau 2 jam. Separuh malam. Malam ada berapa jam? 12. Malam ni start maghrib lah. Ya. 7.20 maghrib. Kemudian subuh. Pukul 6. Berapa jam tu? 10 eh? Ha, 5 jam lah. 5 jam qiyamul lail. Oh. Siapa yang pernah 5 jam qiyamul lail? Ya. Tapi dengan kita solat isyak berjemaah, kita dapat pahala itu.
Macam tak logik ustaz. Logik. Pasal Nabi sebut. Ya. Ha. Bismillah. Jadi kita belum lagi qiyamul lail tapi dah dapat pahala qiyamul lail. Kemudian dalam hadis yang sama kata Nabi, "Wa man shallala subha jama'atan wa fi riwayah wa man syahida subha jama'atan fa ka'annama qama al-laila kullahu." Siapa-siapa yang sembahyang subuh pula berjemaah, atau tengah riwayat, siapa-siapa yang mendatangi subuh berjemaah, maka baginya seumpama dia telah solat malam seluruh malam, qiyamul lail seluruh malam. Jadi kalau isyak tuan-tuan berjemaah, subuh tuan-tuan berjemaah juga, isyak tuan-tuan dapat separuh malam qiyamul lail, subuh tuan-tuan dapat satu malam qiyamul lail, tuan-tuan dapat 1.5 malam qiyamul lail. Malam hanya satu tapi dapat pahala 1.5 malam. Rugi ke untung? Ha? Rugi? Untung lah. Ya tak? Ha? Kita kalau buat dunia nak untung saja, rugi tak mau. Ya? Sebab tu cara tak betul pun buat juga. Sebab nak untung kan? Ya? Jadi sebagaimana kita nak keuntungan dunia, keuntungan akhirat lebih-lebih lagi. Ya? Ha, cuma kat dunia ni kita tak nampak lah. Ha, tapi kelebihan itu ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Baik, maka kita sembahyang isyak berjemaah sebagaimana biasa. Ha, kemudian selepas kita sembahyang isyak berjemaah, kita sembahyang pula sembahyang sunnah ba'diyah isyak. Berapa rakaat? Dua sekurang-kurangnya. Dan itulah yang muakkad. Di atas hadis yang saya dah pernah baca berkali-kali bila melibatkan sembahyang ba'diyah qabliyah ni. Itulah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana katanya hafiztu an Rasulillah ra'atain qabla zuhri, ra'atain ba'daha, ra'atain ba'dal maghrib, ra'atain ba'dal isya', wa ra'atain qabla al-fajri. Aku hafal daripada Nabi. Mana aku tengok Nabi buat, ya, aku pun buat sama Rasulullah. 10 rakaat. Hak muakkad itulah. 2 sebelum Zuhur, 2 selepas Zuhur, 2 selepas Maghrib, 2 selepas Isyak. Ha, nampak 2 selepas Isyak. Dan 2 sebelum Subuh. Ha, jadi sepakat para ulama lepas Isyak ni dia muakkad. Ya. 2 rakaat. Dan itu juga ada sebut dalam hadis yang lain yang saya dah pernah sebut juga pada tuan-tuan, hadis Ummu Habibah. Hadis Aisyah juga dalam Sahih Muslim. Sama juga. 2 rakaat selepas Isyak disebutkan di situ. Rakaatain ba'dal Isyak. Ya. Dan tuan-tuan boleh juga sembahyang 4 rakaat. Kerana sebagian para ulama juga menggalakkan after Isyak 4 rakaat. 2 rakaat yang muakkad, 2 rakaat lagi tidak muakkad. Dan sebab kata keempat-empat itu adalah muakkad. Tapi yang standard mazhab Syafi'i muakkad hanya 2 saja. Tapi digalakkan kita sembahyang lebih. Itulah 4 rakaat. Kerana ada asar daripada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan isteri Nabi sendiri Aisyah yang menggalakkan kita sembahyang 4 rakaat selepas Isyak. Ya. Dah ada hadis, tapi bukan hadis Nabi lah, dia panggil hadis para sahabat, asar, hadis mauquf. Dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah, di mana kata isteri Nabi Aisyah, sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, 4 rakaat selepas Isyak, arba'a rakaat ba'dal Isyak ke arba'a rakaat min lailatul qadri atau kama qal. 4 rakaat selepas Isyak ba'diyah itulah seumpama 4 rakaat yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Lepas tu sebab kata muakkad pun 4 juga tu. Mana ya? Nah, digalakkan juga 4 rakaat kan. Ada orang kata 4 rakaat selepas Isyak ni dapat pahala Lailatul Qadar. Tak tepat. Ha? Dan hadis itu tidak sahih. Hak sahihnya ialah 4 rakaat selepas Isyak seumpama 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Dia tak sama tu.
Bukan kata kita sembahyang 4 rakaat dapat itu qadar. Tak. Ya. Tapi kita sembahyang seumpama 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Maksudnya ia adalah satu perkara yang ditekankan dan digalakkan juga untuk kita melakukannya. Insya-Allah azan dulu. Jadi setelah kita melakukan ba'da isyak, sama ada sebelum kita berwirid atau selepas kita berwirid, maka habislah amalan-amalan yang digalakkan untuk kita melakukan yang berkait dengan sembahyang-sembahyang fardu atau waktu-waktu itu. Ya? Kemudian bermulalah slot sembahyang yang lain, itulah sembahyang qiyamul lain. Atau juga kita boleh sebut solatul lain. Atau kita boleh juga sebut tahajud. Ya. Seumpama yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW berserta dengan solat witir. Ya. Yang mana kita akan bincangkan pada sesi yang akan datang.
Yang mana kesemua sembahyang-sembahyang ini, ada yang fardu lah, hak sunat-sunat ni, memang amat penting sekali untuk kita melakukannya. Ya. Hak mu'akkad ko, hak tidak mu'akkad ko, as well as hak sunat. Of course lah kita dahulukan yang mu'akkad tu kan. Tapi hak tak mu'akkad pun kita buat juga. Dan bukan hanya sembahyang-sembahyang sunat hak mengiringi sembahyang fardu tadi, qabliyah, ba'diyah, hak mu'akkad tak mu'akkad tu. Tapi apa-apa sembahyang saja yang telah disyarakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi lidah dan perbuatan Rasul yang telah dihantar olehnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita dah bincang tentang sembahyang itu. Cuma last kali ialah sembahyang malam lah. Ya. Solatul lail merujuk kepada sembahyang malam, qiyamul lail merujuk pada mendirikan malam, tahajud merujuk pada sembahyang setelah kita bangun daripada tidur. Ya. Ha, semua ni ada sembahyang-sembahyang sunnah yang mesti kita lakukan lah. Ya. Kerana kelebihan yang banyak di situ. Ya. Di samping kita mendapat pahala, di samping ia akan dapat menampung ibadah-ibadah fardu yang kita lakukan yang lompong di sana sini. Perfect lah kita sembahyang fardu. Tak kan? Maka hok nak cover tu sembahyang sunnah lah. Ya. Inna awwala ma yuhasabu 'alal 'abdi min a'malihi as-salah. Fa in kana tammah kutibat lahu tammah. Fa in tuqisa min salatihi syai'un. Qala Allahu li malaikatihi unzuru li 'abdi hal lahu min tatawwu'. Fayukammal bihi aw biha faridatuhu summa yajri alaihi sa'irul a'mal aw kama qala. Ya. Ada Abi Daud dan selain daripada Abi Hurairah, daripada Tamim Ad-Dari dan beberapa orang sahabat yang lain. Very famous hadis. Ya. Nabi kata awal-awal perkara yang akan dihisap ke atas seorang hamba itu pada hari kiamat ialah sembahyangnya. Kalau sembahyang dia sempurna, maka dia akan ditulis sebagai sempurna. Which is payah juga nak dapat kesempurnaan ni. Ya tak? Innal abda yusalli salata wa lam yuktab lahu minha illa tusuha sumunuha subus subuha sudusuha khumusuha rubuha sulusuha niswa. Ya. Dan hadis Ahmad daripada Ammar bin Yasir, Nabi kata ada orang sembahyang tapi tidak ditulis pada sembahyangnya melainkan hanya 1/9 saja. Mana sikit sangat pahala sembahyang kita ni? Yalah, sembahyang kadang bacaan kita ada tak betul di sana sini. Tapi kalau tak betul, hak boleh batalkan sembahyang, kita kena betul lah. Tapi mungkin ada bacaan-bacaan yang lain. Mungkin lain ada makhraj tak betul lah, apalah kan. Ya? Bukan kata makmum, ada imam pun baca salah kan tuan. Ya? Tapi imam kita perfect lah ya. Saya tadi kat suruh ada imam tanya pasal imam. Dia kata imam, ustaz, kalau dia kata ustaz, kalau imam baca salah kita kena tegur tak? Kena tegur. Macam sembahyang. Macam sembahyang lah kalau ada ruang. Kalau tak ada, tegur lepas sembahyang. Pasal imam kita ni dia kata, tak tahulah imam yang mana lah. Pasal imam ada 2-3 orang. Ya? Dia baca salah. Tapi dia tak explain more lah. After sembahyang dia beritahu, imam kita ni ada salah baca ustaz. Wallahu min waraihim muhita. Patut dengan to dia baca dal. Wallahu min waraihim muhid. Mana dia baca dal? Kok ada kira lain ke ustaz? Tak tahu dah saya. Tapi saya to dengan dal tu mana ada kira lain-lain dia to lah kan. Ya. Muhit mana menguasai, meliputi. Allah Taala ni dia menguasai, meliputi. Covers everything. Ha, itu mana muhita. Kalau muhid lain tu, maksud dia tu lari tu. Jadi kena tegur ya. Imam tu. Ya. Tak tahulah imam baru, imam lama kan. Jadi ada bacaan tak betul. Ya. Mungkin ada pergerakan kita tak betul. Hak sunat-sunat kita tak buat habis. Mungkin hak rukun kita buat habis. Tak buat tak sah semayang. Hak sunat-sunat tu. Ha. Ada berapa sunat semayang, Syekh? Apa'at, sapu, hayat? Ada berapa? Ha, sudah. 40 sekurang-kurangnya. 40 sunat tuan. Macam banyak ustaz. Eh,
tak banyak. Mungkin kita buat sebahagian dan mungkin kita miss sebahagian yang lain. Jadi tak perfect sangatlah sembahyang kita ni. Ya. Lepas tu kita kena belajar from time to time. Kena banyak bertanya daripada masa ke semasa untuk diri kita sendiri, ya. Khusyuk tak jadi cerita lah, ya. Saya bulan lepas tuan-tuan sembahyang isyak 5 rakaat. Isyak ke sembahyang 5 rakaat. Oh, imam syok aja saya tu. Allahu akbar. Rakaat pertama pas. Rakaat kedua pas tasyahud awal. Rakaat ketiga saya pergi tasyahud awal lagi sekali. Ha. Pernah berlaku kat sebuah ni? Belum pernah. Ha, jari saya buat. Saya imam jari kan. Depa follow tuan. Tak ada seorang pun tegur. Katanya ada yang tegur. Nusah belakang sekali ni. Subhanallah. Subhanallah. Tegur gitu je. Tapi tu hal lain buat apa? Saya semayang aja. Bangkit rakaat keempat, saya diingat rakaat ketiga. Saya bukan kata syak ke apa, tak ada. Saya semayang normal aja. Bangkit rakaat keempat, saya ingat rakaat ketiga. Bangkit rakaat kelima, saya ingat rakaat keempat. Jadi saya semayang malam tu 5 rakaat. Oh, jadi banyaklah pahala saya dan jemaah pada malam itu. Orang semayang syak 4 rakaat saja, saya semayang 5 tuan. Sampai dah, duduk dulu sekejap ya. Nak habiskan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, sedap wiri ya, baca surah Al-Mulk. Okey aje. Tak tahu tak berlaku apa-apa kan. Tak tahu berlaku apa-apa kan. Tak tahu bila dia bagi tahu saya. Saya biasalah habis kuliah semayang settle semua kan. Mana saya pergi biasa ni? Tandas. Ah, on the way pergi tandas tu. Dia follow saya seorang pergi ikut. Eh, ustaz tadi ustaz semayang salah. Ha? Terkejut saya. Eh, salah apa? Ustaz 5 rakaat tau. Lah, lepas tu tegur ke tak? Tak tegur. Saya ada dengar seorang tegur kat belakang. Tapi kami pun terpinga-pinga. Apa yang salah? Apa yang salah? Kami pun ikut je lah. Saya pun kata dekat Haji tu, AJK juga kot saya rasa. Saya kata cakap kat jemaah-jemaah yang ada tu lah, setakat yang ada. Tapi nanti saya bulan depan saya akan bagi tahu. Tapi setakat ni bagi tahu dulu lah. Ha, siapa yang ikut saya tadi, dalam keadaan dia tahu saya salah, dia kena semayang balik. Ya. Siapa-siapa yang ikut saya, dalam keadaan dia tak tahu saya lebih atau saya salah, ataupun dia syak, betul ke salah, betul ke salah, maka dia tak perlu qadar dan tak perlu buat apa-apa. Very simple. Ha, dia lebih ni tak sama dengan kurang tuan. Kurang memang kena semayang balik lah. Kalau dah lepas lama, kalau baru habis semayang, assalamualaikum, assalamualaikum, jemaah kata ustaz tak cukup satu, saya boleh bangkit Allahu akbar, sambung lagi satu rakaat. Tapi kalau dah lepas lama kena semayang balik lah. Tapi kalau lebih tak apa. Kalau tahu waktu selepas assalam, saya sujud sahwi saja. Tapi kalau dah lepas lama tak apa ya. Bagi orang yang tahu saya salah, dia ikut, dia kena semayang balik. Dan bila saya baru-baru ni, saya kuliah saya lah ya, ujung tu buka soalan, jawab soalan apa gitu gini, lepas tu saya buat pembetulan. Siapa yang semayang saya hari tu, tolong semayang balik lah. Tak tahulah mereka semayang ketat, suka tidak apa lah kan. Tapi nak cerita begitu lah kan. Tak perfect. Tu Nabi kata dapat 1/9. Sikit sangat kita dapat pahala tuan. Jangan ingat kita dapat full lah. Kita kena ingat kita dapat sikit. Jadi kita cuba perbaiki lagi. Ada dapat 1/8, ada dapat 1/7, ada dapat 1/6, ada dapat 1/5, ada dapat 1/4. Banyak sikit lah. Semakin perfect, semakin perfect. Ada dapat 1/3, 1/2 saja. Jadi seakan-akan macam pahala paling banyak yang kita boleh dapat 1/2 saja tuan. Sebab itu Allah Ta'ala syariatkan semayang sunat. Jadi kalau semayang fardu dia perfect, perfect lah, tapi which is susah lah kan. Tapi kalau tak perfect, kata Nabi, Allah Ta'ala akan perintahkan kepada malaikat-malaikatnya, wahai malaikat-malaikat aku, kamu tengok dia ni, ada ibadah sunat ke tidak? Kamu tampunglah ibadah sembahyangnya dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Kemudian baru selepas itu dihisap amalannya yang lain. Memanglah ibadah fardu ni nak banding ibadah sunnah, ibadah fardu atas, sunnah ni bawah. Jangan kata ibadah sunnah lebih penting daripada ibadah fardu juga. Jangan kata ibadah sunnah lebih penting daripada ibadah fardu pula. Pasal ada juga yang kata ibadah fardu ni Allah Ta'ala tak tengok sangat. Yang Allah Ta'ala tengok ibadah sunat. Salah tu. Tak betul. Mana ada ibadah sunat lebih abdul daripada ibadah fardu? Mungkin yang cakap tu dia
tersilap mulut lah ya, mungkin lah ya, ha, tapi tidak, nak cerita begitu. Sebab itu, apa kita belajar apa-apa ilmu sekalipun, of course yang bersabit dengan bab ibadah ni, ha, kita beri penekanan kepada yang fardu dan juga kepada yang sunnah, biar seiring. Kerana antara satu sama lain dalam hal tu, dia saling lengkap melengkapi untuk kebaikan kita juga, insyaAllah ta'ala. Ada soalan? Tak ada soalan. Terima kasih. Aku lukul azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertutup menjadi kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Aku lukul. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'as inna insya'ala.